SMA 1 Negeri Urau. Ya, lagi. SMA 2. Ya. Oh, enggak disebutin itu no. Gimana kamu ini? Kelamu sendiri itu loh. Gimana ini weh? Kan sudah viral, Pak. Ya. Orang disebut, orang sudah tahu. Video seorang pelajar yang memiliki suara mirip Presiden Jokowi viral di media sosial. Banyak warganet yang takjub dengan kemampuan pelajar itu menirukan gaya bicara Jokowi. Ia pun didoakan agar bisa segera bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @_AmeliAina. Dalam video, tampak dua pelajar laki-laki tengah berbincang di depan para murid lainnya. Seorang pelajar berperan sebagai Presiden Jokowi dan satu lainnya sebagai orang yang ditanyai. Perbincangan keduanya pun mengundang gelak tawa seisi sekolah, lantaran pelajar yang mengenakan peci hitam tersebut memiliki suara mirip Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, pelajar tersebut bernama Adit Prima Yuda Ishak. Adit saat ini masih duduk di bangku kelas 10 SMA Negeri 7 Perau, Kalimantan Timur. Ia menjelaskan video yang viral itu dibuat saat ada kegiatan bazar di sekolah. Adit mengaku diminta untuk menjadi komentator lomba futsal. Namun seisi sekolah dibuat gagal fokus lantaran suara Adit sangat mirip dengan Presiden Jokowi. Para guru dan siswa lainnya pun juga mengakui bahwa gaya bicara Adit persis dengan Jokowi. Sampai akhirnya di acara penutupan bazar, ia kembali diminta untuk tampil dengan bersuara ala Jokowi di depan teman-temannya. Momen itu direkam oleh para siswa dan guru, kemudian diunggah ke media sosial hingga viral. Adit sendiri tak menyangka video tersebut bisa viral di mana-mana. Kini ia mulai merasakan dampaknya, seperti jumlah pengikut di akun Instagram meningkat, hingga mendapatkan permintaan endorse atau promosi.